Halo teman-teman, hari ini kita berpetualang lagi ya, mencari emas secara tradisional tanpa menggunakan mesin teman-teman. Jangan lupa support terus channel kita ya, dengan like, komen, dan subscribe-nya agar kita terus bersemangat ya, berbagi video tentang penambangan emas tradisional. Oke, kita lanjut pasang dulu perlengkapan untuk penambangan kita teman-teman. Oke teman-teman, ini karpet sudah kita pasang ya, kita coba gali dulu ya. Ini kita akan bongkar tanahnya, kita ambil material di bawahnya teman-teman. Tuh teman-teman, ini materialnya ya. Tuh teman-teman, dia lebih banyak pasirnya daripada tanah teman-teman. Jadi inilah sudah mulai kita mendapatkan materialnya ya. Ini kita setelah kita buka tanah penutupnya, sudah dapat kita materialnya teman-teman.
Nih teman-teman, kayu tidak dimakan usia ya. Walaupun sudah tertimbun di dalam air atau di dalam tanah ya, tapi tidak dimakan usia. Ini sangat bagus ya. Bagus buat ini, buat kita jadikan nanti tangkai buat dari linggis kita teman-teman. Oke, kita bawa pulang nanti ini. Soalnya kayu seperti ini lebih kuat dari besi teman-teman. Oke, teman-teman, kita coba lihat hasilnya ya. Bakar kita ada potensi emasnya. Kita coba dulang dulu, teman-teman. Kebetulan kita pakai hari ini pakai dulang kecil ya. Karena dulang besar kita tinggal di rumah, teman-teman. Jadi kita gunakan dulang kecil dulu, kita harus ini ya, lepaskan satu-satu karpetnya ke dalam dulang kecil ini ya. Thank you.
Tuh teman-teman hasilnya ya, luar biasa teman-teman. Tuh, tuh berlapis-lapis biji emasnya yang kita dapat di lubang baru kita gali ini ya. Oke. Oke teman-teman, sekian dulu videonya ya, karena hari sudah sore teman-teman. Jangan lupa support terus channel kita dengan like, komen, dan subscribe-nya. Dan share teman-teman, agar video tak berkembang ya, dan dikenal luas di seluruh dunia. Oke, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.